Raja Mahmud Ibni Sultan Abdul Jalil ialah seorang putera Raja Minangkabau dari Kerajaan Pagaruyung. Baginda merupakan Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan yang pertama memerintah pada tahun 1774 hingga 1795. Sebelum itu, bantu kami dengan tekan butang subscribe, butang loceng dan like video kami untuk melihat lebih banyak video dan cerita tentang alam Melayu. Menurut versi sejarah, berlaku pergolakan di Negeri Sembilan. Masih belum wujud nama Negeri Sembilan pada ketika itu, di mana rakyat tidak mengiktiraf anak Raja Bugis di sana. Oleh sebab Negeri Sembilan berada di bawah naungan Johor, mereka meminta bantuan kepada Sultan Johor. Sultan Johor tidak dapat memberikan bantuan di atas masalah negeri jajan baginda pada ketika itu. Pada tahun 1770, baginda memberi keizinan kepada pemegang adat dan undang menjemput seorang raja dari Pagaruyung. Rombongan itu bertolak ke Pagaruyung diketuai dua orang panglima, iaitu Panglima Bandan dan Panglima Bandut. Menurut cerita orang lama di kampung pantai luar Sungai Ujung, rombongan menjemput raja dari Pagaruyung berlaku sebanyak tiga kali. Sebelum rombongan pertama tiba di Pagaruyung, berita dan hajat rombongan tersebut telah dahuluan diketahui oleh Sultan Pagaruyung. Sultan Pagaruyung tidak mahu putera baginda berkelana dan menjadi raja di negeri orang. Lalu baginda berunding dengan pembesar istana dan akhirnya mereka bersetuju dengan satu helah. Dipilih baginda anak muda yang bukan berdarah raja yang cantik paras rupa menyamar sebagai putera raja duduk bersebelahan baginda di atas istana. Manakala putera baginda sendiri menyamar sebagai rakyat atau anak suruhan yang bermain di bawah istana. Rombongan tersebut akhirnya tiba dan diperkenankan Sultan permintaan mereka. Lalu mereka membawa balik putera raja yang dipilih untuk ditabalkan dan disembah. Malangnya anak raja disangka keturunan raja itu jatuh sakit selepas disembah kerana tiada berdaulat adanya. Gempar masyarakat di Negeri Sembilan kerana kejadian tersebut. Mereka bercadang ke Pagaruyung buat kali kedua mempersembahkan kejadian dan permintaan mereka ke bawah duli Sultan. Sultan Pagaruyung dengan helah yang sama tanpa banyak bicara memperkenankan permintaan mereka sekali lagi. Apalah yang digusarkan Sultan kerana rahsia baginda tidak diketahui mereka. Perkara yang sama berlaku. Anak raja yang disembah jatuh sakit dan meninggal dunia selepas beberapa minggu sakit. Sebahagian pembesar Negeri Sembilan merasa malu dengan apa yang terjadi dan akhirnya sepakat menghantar rombongan buat kali terakhir ke Pagaruyung. Ketika rombongan tersebut tiba di pekarangan pintu masuk istana, seorang pembesar istana berasa simpati lalu membuka rahsia Sultan. "Jika berkemahuan," kata pembesar tersebut, "mintalah anak muda yang ditunjuk beliau bermain di bawah istana." Seperti biasa, Sultan Pagaruyung tidak marah atas kejadian yang diadukan kepada baginda, malah memperkenankan sekali lagi apa jua permintaan rombongan tersebut. Disebabkan sudah ketahuan rahsia, lalu anak raja sebenar ditunjukkan mereka. Dimintanya anak muda yang berpakaian comot di bawah istana. Murka sangatlah Sultan bila rahsianya sudah terbongkar. Tetapi apalah daya, Sultan terpaksa memenuhi permintaan ahli rombongan kerana menjaga adab perjanjian. Akhirnya hajat masyarakat Negeri Sembilan untuk mendapatkan seorang raja berketurunan Pagaruyung tercapai juga. Sultan Pagaruyung telah bersetuju putranya Raja Mahmud ke Negeri Sembilan yang kemudian bergelar Raja Melewar. Raja Melewar yang diiringi dengan panglima handalan telah berangkat menghadap Sultan Johor terlebih dahulu dan kemudiannya ke Negeri Sembilan melalui Naning. Setelah berjaya mengalahkan angkatan Bugis di Naning, baginda memasuki Rembau melalui Naning, lalu ditabalkan oleh penghulu luar di kampung Penaji Serembau sebagai raja bergelar dan memerintah.